Berkendara menggunakan sepeda motor adalah salah satu cara paling efektif dan efisien untuk bepergian. Akan tetapi, perlu diperhatikan tata cara berkendara sepeda motor yang baik untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Persiapkan kondisi diri Anda dan kendaraan Anda sebelum Anda bepergian dengan kendaraan bermotor. Gunakan jaket berwarna cerah dan helm berstandar SNI. Lakukan pengecekan standar mengenai kondisi kendaraan Anda, mulai dari ban, gas, rem, spion, ataupun lampu sen. Pasang dan kancingkan helm Anda dengan benar. Dan gunakan kaos tangan untuk melindungi tangan Anda. Jangan lupa untuk menyalakan lampu utama sepanjang hari. Berhati-hatilah sebelum masuk jalan utama. Pastikan kondisi jalan aman. Sesuaikan kecepatan kendaraan Anda dengan batas kecepatan maksimal yang sudah ditentukan. Gunakan lajur jalan khusus untuk sepeda motor. Perhatikan dan patuhi semua rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang jalan. Pada kawasan lampu lalu lintas, kurangi kecepatan kendaraan Anda dan perhatikan timer pada lampu. Berhentilah di belakang garis pembatas dan zona sepeda. Tunggu hingga lampu berwarna hijau sebelum kembali menjalankan kendaraan Anda. Ketika Anda memasuki daerah zebra cross, kurangi kecepatan Anda dan perhatikan apakah ada penyeberang jalan. Utamakanlah mereka dengan memberikan kesempatan untuk menyeberang jalan. Jika Anda akan mendahului kendaraan lain, pastikan kondisi aman. Perhatikan lewat kaca spion apakah ada kendaraan di belakang Anda yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Pastikan Anda mendahului lewat sebelah kanan kendaraan, dan jangan lupa untuk memberi tanda dengan menyalakan lampu sen sebelah kanan. Kecelakaan sepeda motor merupakan salah satu kecelakaan lalu lintas yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kebanyakan disebabkan oleh faktor kelalaian pengemudi dalam berkendara maupun mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk itulah, pastikan Anda selalu fokus, patuhi rambu-rambu yang ada, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, menyenangkan, dan selamat sampai tujuan.